Selamat datang di channel saya, Mas Dava Sayur. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Ini posisi saya lagi berada di Pasar Jatimulyo ini guys. Kita posisi barusan nyampe guys. Tepatnya saya berada di lapaknya Om Putra, bos cabai muda Jatimulyo guys. Nanti kita bisa tanya-tanya guys tentang suasana Pasar Jatimulyo sama kita tanya-tanya tentang percabaian guys. Nah, suasana seperti ini guys. Posisinya udah agak sepi karena udah menjelang subuh ini guys. Kita datangnya posisi tadi udah agak telat karena posisi berangkatnya dari rumah emang udah menjelang tengah malam guys. Nah, suasana seperti ini, kita lagi bongkar nih guys. Kita lagi lihat suasana lagi bongkar cabai jengki guys, kapasitas antara 1,5 ton ini guys. Kita coba nanti kita minta bagi buat jajaran di pasar, yang pasti harganya bersahabat guys. Monggo saya satu karung itu guys, paketin 10 kiloan. Nah ini guys, kita langsung aja minta bagi ini guys, karena posisi jam udah mepet, kita langsung minta bagi buat dipaketin 10 kiloan. Kita jamnya udah mepet, kita langsung aja nanti cus ke pasar Palas karena jamnya udah mepet ini guys. Ini armada rawit balapnya guys. Ini posisi muatannya mau dikirim ke Tanjung Bintang ini guys. Ini suasananya udah agak sepi nih guys. Bakulan sayurnya banyak yang nggak berangkat nih malam ini kayaknya. Posisinya bakulan sayurnya banyak yang nggak berangkat nih, jadi banyak lapak yang kosong. Lagi pula udah emang udah menjelang subuh ini, jadi agak sepi nih suasananya. Nah ini guys, kita sembari nunggu marketing cabenya, kita sembari nunggu marketing cabenya belum beres ini, coba kita tanya-tanya guys sama Bang Putranya tentang Pasar Jatimulyo, tentang percabaian nih. Kita tanya-tanya, siapa tahu bisa jadi inspirasi atau informasi buat kita semua. Oke, kita tanya-tanya dulu guys. Halo Bang Adi. Ya Mas, gimana Mas? Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih Bang Adi tentang posisi Pasar Jatimulyo nih. Ya, gimana posisinya? Bang Adi di sini posisinya Pasar Jatimulyo buka jam berapa Bang Adi? Sama tutupnya jam berapa ini? Sekitar 24 jam. Wow, mantap di sini. Di sini sampean bakulan jual bakul apa nih? Cabai Mas. Mas. Cabai ya. Mantap bos muda nih Bang Adi. Wah. Bang Putra ini. Di sini sampai dalam satu hari bisa nyampe berapa kintal habisin cabai nih Bang Putra? 2 ton Mas. Wow, 2 ton, mantul. Nah ini buat Bang Putranya nih di sini, buat teman-teman nih pesennya pesan atau ada pesan apa nih buat teman-teman nih? Ya buat teman-teman ya, mari datang belanja ke Jatimulyo Mas, karena insya Allah di sini pedagangnya ramah-ramah Mas. Oke, harga yang pasti bersahabat. Ya, oke. Ya udah gitu aja Bang Adi ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Oke. Nah, itu guys, salah satu pedagang Jatimulyo guys. Dalam usia muda udah jadi bisa jadi inspirasi buat kita semua jadi bos cabai. Oke, terima kasih. Salam jumpa dari Mas Dava. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya.